Balik lagi sama Mr. Gabut. Kali ini saya mau berbagi hal yang simpel aja ya. Di Adobe Illustrator, yaitu bagaimana cara membuat foto atau gambar bulat di Illustrator. Itu caranya sangat mudah sekali, teman. Oke, buat aja contoh gambar atau fotonya. Kita bikin halaman baru. Oke, kita cari gambarnya. Silakan teman-teman cari foto yang akan mau dibikin atau dibentuk bulat tersebut. Saya taruh di download yang mana ya? Ini aja gambar. Wow, kegedean kucingnya ternyata. Inilah foto kucing-kucing gemas yang mau kita bikin contoh untuk dijadikan apa? Untuk dibikin bulat ya. Kalian bisa menggunakan foto sendiri. Kayaknya bagus juga buat ditaruh di CV ya. Untuk ngelamar-lamar kerjaan kan bagus tuh fotonya dalam berbentuk bulat, bisa ditaruh di Word, di Excel, di PowerPoint atau di mana, di Instagram atau itu sangat berfaedah sekali. Oke, gampang aja caranya, tinggal kita ke sini nih ya, ke ellipse tool, bikin lingkaran. Cush. Kira-kira aja bisa bagus angle-nya. Ininya si warnanya di switch dulu ke outline. Nah, dikira-kira aja ya. Setelah itu kalian tinggal seleksi aja dua-duanya, masuk ke menu objek, dan di sini masuk ke clipping mask dan make. Tarap, fotonya udah jadi bosku. Seperti itu ya, mudah sekali. Apa bikin gambar bulat di Illustrator? Ini masih bisa di ini ya, si fotonya tuh masih bisa diedit-edit. Kita pas-pasin aja di mana posisi yang paling ideal. Misalkan masih ada sedikit space untuk diperkecil, lihat nih di pinggirannya kotak ini, itu adalah batas-batasnya. Nah, maksimalnya segini. Kalau sisi kiri kanan maksimalnya segini, udah mulai habis ya ininya. Tapi kalau atas bawah masih banyak space-nya, tuh terserah kalian geser-geser aja di mana yang paling bagus. Nah, kalau saya sih cenderung ini ya, center di tengah-tengah si matanya. Oke, gitu aja. Kalau untuk tutorial kali ini nggak ada hal yang begitu ini ya, gampang sekali. Kalau mau diulang, ini di clipping masknya dirilis dulu. Saya ulang lagi sekali lagi. Dari awal. Jadi kita flash si fotonya. Ini saya ulang dari awal sekali lagi ya.
karena ini emang disesuaikan aja size-nya atau bentuknya. Yang kedua, kalian ke ellipse tool yang gambar lingkaran ini, drag dan tekan, jangan lupa tekan shift, saya lupa tadi ngomong, tekan shift biar lingkarannya proporsional. Nah, bila si lingkarannya apa nggak ada warnanya, biar kelihatan warnanya gitu maksudnya, sembarang aja bebas kasih warna di sini nih, tuh maksudnya, jadi biar kelihatan si guide-nya warnanya. Setelah itu kalian select aja semuanya, masuk ke menu objek, cari clipping mask, make, udah jadi. Oke ya, seperti itu, saya kira udah cukup, udah saya ulang tadi sekali lagi. Bila ada pertanyaan atau masalah lain yang berhubungan dengan Adobe Illustrator, silakan komen aja di kolom komen. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Bye-bye.